kok segitu beratnya label anak Bantar Gebang membuat anak-anak ini merasa mereka itu nggak punya arti apa-apa karena mereka anak sampah. Ketika anak-anak ibu sekolah, yang diuntungkan nantinya adalah anak ibu dan ibu, bukan saya. Saya nggak ada urusan. Mau tidak mau, kita pasti akan disuruh merelakan tempat kita untuk dihancurkan. Masa kecilku nggak jauh beda dengan anak-anak kecil yang lain ya di dunia. Tapi berbedanya aku dibesarkan di pembuangan sampah. Dulu kalau misalnya pas SD sering dibulinya karena misalnya pergi sekolah nih hujan, itu kan ada licit air sampah gitu kan yang di jalan. Itu kalau misalnya aku jalan kaki, itu kena sepatu sedikit airnya, itu baunya bisa tahan berhari-hari atau mungkin semingguan ya, baunya itu memang bau, maaf gitu, bau kotoran hewan gitu. Pas kuliah dibully lagi nih, Princess Bantar Gebang. Di Bantar Gebang ini bukan perkara sampah aja, tapi banyak hal-hal yang lain. Banyak anak-anak ini merasa mereka kurang diperhatikan sama orang tua, akhirnya muncullah kenakalan remaja. Ada yang anak-anak yang 13 tahun atau 14 tahun sudah menikah, terus berapa bulan menikah, terus menjanda, akhirnya sudah merasa hidupnya tidak berguna lagi bagi mereka ya, berguna lagi, akhirnya ikut ada tante-tante yang nawarin kerjaan gitu kan, terus dibilang untuk jadi pembantu rumah tangga, nggak taunya dibawa ke Bandung, dibawa ke Kalimantan untuk prostitusi. Kedua, memang contoh atau memang motivasi yang kurang. Jadi anak-anak ini beranggapan, ya sudahlah, nggak sekolah juga nggak apa-apa. Toh lihat ibu bapak kita nggak sekolah juga tetap aja bisa-bisa hidup. Jadi aku selalu bilang sama adik-adik bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan itu dengan pendidikan. 2004 lulus SMA, akhirnya mendirikan tempat belajar buat anak-anak di Bantar Gebang dengan nama Sanggar Satu Untuk Semua. Nah, 2014, 2015 akhir ya, tercipta suatu program baru untuk mengupgrade nama Sanggar Satu Untuk Semua ini ke The Kingdom of Bantar Gebang Biji. Sejatinya biji-biji itu adalah filosofi anak-anak di Bantar Gebang dan remaja yang ada di Bantar Gebang adalah bibit unggul yang bisa ditanam. Jadi kelasnya di sini ada kelas baca, kelas tulis, kelas menulis, terus juga berhitung, terus bahasa Inggris, kelas motivasi, musik, terus ada juga kelas workshop upcycle. Memang fokus kami, fokus aku itu lebih ke bagaimana untuk memotivasi anak-anak di pembuangan sampah. Jadi karena aku merasa sebagai salah satu anak yang dibesarkan di Bantar Gebang, jadi aku ingin, karena zaman aku dulu tidak ada yang memotivasi aku, tidak ada orang-orang datang. Tidak ada orang dari luar negeri datang untuk ngajarin aku bahasa Inggris di Bantar Gebang. Kalau sekarang kan adik-adik ini, sebelum pandemi itu tiap hari kita punya orang asing yang untuk ngajarin mereka berbahasa Inggris. Mereka stay di sini. Sekarang perubahannya aku lihat anak-anak di Bantar Gebang ini, di biji-biji, mereka mulai percaya diri. Dulu kalau misalnya ada kongres anak atau acara apapun itu berhubungan dengan anak-anak, anak-anak ini dibawa ke Jakarta atau ke tempat yang lain, itu mereka selalu memisahkan diri di pojokan. Minder, karena mereka dari Bantar Gebang. Segitu beratnya label anak Bantar Gebang membuat anak-anak ini merasa mereka itu nggak punya arti apa-apa karena mereka anak sampah. Kadang-kadang juga kalau kita ada acara, kita bilang sama orang tua anak-anak ini, ketika anak-anak ibu sekolah, yang diuntungkan nantinya adalah anak ibu dan ibu, bukan saya. Saya nggak ada urusan. Hello, my name is Dida. I am 14 years old. I live in Sumur Batu. Kamu belajar di biji-biji, diajakin siapa? Pertama tahu dari adek. Oh, ya, pertama. Waktu itu kan kecil. Diajakin teman waktu kecil sih. Ya enggak terlalu tertekan juga kalau di sini. Kalau sekolah kan ada tentuan belajarnya gitu. Ya, biar nambah wawasan, nambah pengetahuan. Terus di sini juga kan kalau misalkan main juga enggak main kelayaban apa.
gitu. Enggak, sekolah aja. Kalau anak udah mulai kenal duit, udah tahu ah ini cari duit ini, nantinya kan takutnya sekolahnya jadi apa, putus gitu. Pengennya anak-anak benar-benar belajar gitu. Ternyata asik, banyak teman, banyak pengalaman baru juga, kenal anak-anak baru. Ya mau gimana kak, kita di sini juga kan dapat kayak semacam snack, kayak sembako gitu. Mama juga perlu, aku juga perlu pendidikannya juga di sini. Lokasi kita ini mau dibangun untuk fasilitas pembuangan sampah. Tetangga-tetangga kita sudah pada pindah semua, rumahnya sudah hancur. Jadi sekarang tuh kita kayak di tengah-tengah pulau sendirian, di samping-sampingnya udah paku bumi, kren dan segala macam. Ya pastinya ada kompensasi, tapi kalau untuk biji-biji sendiri kita harus mencari dana tambahan supaya kita bisa membeli lokasi baru dan membangun kembali biji-biji. Dan ini berat sebenarnya ya, 18 tahun kita bangun sampai tempat kita besar sekarang. Pastinya sudah banyak anak-anak, orang tua yang menerima manfaat dari keberadaan biji-biji di tengah-tengah pembuangan sampah. Ketika nanti ini tergusur atau harus kita lepaskan, di tempat baru juga kita mau membuat tempat dengan impact yang nanti yang diharapkan lebih besar. Terus juga kemarin juga mungkin sempat pameran kita di Sisingamangaraja, itu juga ada anak baru lulus SMA yang bantu kita untuk menggalang dana di sana. Jadi dalam sampah-sampah yang ada di sini, orang-orang yang ada di gambarannya ini adalah representasikan orang-orang yang sudah mendukung biji-biji dan sudah mendukung anak-anak yang tinggal di Bantar Gebang untuk pendidikan mereka. Sampah yang ada di Bantar Gebang itu dari orang Jakarta, ya kan? Tapi orang Jakarta itu nggak sadar bahwa ada tempat di Bekasi yang seperti Bantar Gebang dan tidak tahu bahwa selain sampah, anak-anak itu punya masalah pendidikan, masalah pernikahan, semuanya itu banyak sekali. Zaman sekarang dengan generasi aku, apalagi Generation Z, kita peduli banget dengan creative work. Jadi dengan film, dengan pameran gini, orang tuh pasti akan datang. Bagaimanapun akan terjadi, even if semua lukisan atau karyanya nggak terjual, itu tetap aja awareness, itu tetap aja sebuah cause yang akan disebar. Gitu. Beberapa bulan yang lalu aku nggak mau bicara sama orang. Ada gangguan semacam kesehatan mental ya, maksudnya aku burn out. Karena di sini tidak hanya memikirkan ini akan dihancurkan, bukan hanya itu, berpikir orang tua tiba-tiba datang, orang tua anak-anak, kak ada yang anterin beras nggak? Bagaimana mau berpikir tentang diri sendiri? Karena di lingkungannya banyak hal-hal yang memang orang membutuhkan bantuan kita. Sekarang kita kan mau pindah-pindahan. Tadi juga beberapa orang tua juga sudah datang ke sini mau bantu-bantu angkat-angkat. Ya gimana? Ya sedih, tapi kan gimana? Kalau bisa makan pengennya mah jangan. Ya berharap kan ada gantinya lagi, tempat baru gitu, mendapatkan tempat baru. Biar supaya bisa beraktivitas lagi di biji-biji. Pengusuran ini bikin sedih sih. Udah lama juga kan di sini. Nah, ya udah bertahun-tahun terus mau digusur. Terus mereka bilang, "Tapi nanti kita susah dong, Kak, kalau mau datang, kalau Kakak pindahnya jauh." Aku bilang, "Tenang. Kakak nanti bikinin odong-odong." Mereka ketawa kan. Sebagai orang kecil tidak akan, pastinya tidak akan bisa mempertahankan apa yang kita punya, walaupun sejatinya ini memiliki sertifikat kepemilikan kita sendiri. Mau tidak mau kita pasti akan disuruh merelakan tempat kita untuk dihancurkan. Jadi memang berusaha, walaupun secara ininya aku di dalam ini ya apa namanya rapuh, aku sedih, tapi memang ke anak-anak aku ucapkan bahwa percaya janji Tuhan itu nyata, dan buktinya ketika kita melakukan penggalangan dana, sedikit demi sedikit mulai terkumpul, dan aku punya keyakinan bahwa Desember 2022 kita bisa mendapatkan lokasi baru
untuk biji-biji, dan 2023 kita mulai membangun tempat baru.